Menolak saat diberhentikan polisi, seorang pengendara motor memarahi polisi saat terjaring operasi zebra Kalimaya di Tangerang, Banten siang Kamis siang tadi. Pengendara yang profesi sebagai debt collector tersebut juga marah saat diminta menepikan sepeda motornya serta menolak surat kendaraannya diperiksa. Pengendara sepeda motor ini terus memarahi polisi karena menolak diberhentikan saat terjaring operasi zebra Kalimaya di Jalan Raya Cikupa, Tangerang, Banten, Kamis siang tadi. Pria yang diketahui berprofesi sebagai debt collector ini juga menolak saat polisi memintanya untuk menepi. Tidak sampai di situ, pria ini juga menolak saat surat kendaraannya diperiksa polisi. Alih-alih memberikan surat kendaraannya, pria ini malah meminta polisi untuk menunjukkan surat perintah operasi. Setelah membaca surat perintah operasi, pria ini akhirnya bersedia motor dan surat kendaraannya diperiksa. Meski tidak diganjar tilang lantaran surat kendaraannya lengkap, pria ini tetap diberi sanksi teguran karena melawan polisi dan menolak surat kendaraannya diperiksa. Sementara itu, di hari kedua operasi zebra Kalimaya ini, polisi telah menindak 1.000 pelanggar yang masih didominasi oleh kendaraan roda 2. Di hari kedua ini kita sudah melakukan penegakan hukum kurang lebih sekitar 1.000 pelanggaran yang kita tilang. Adapun pelanggaran yang mendominasi adalah pengendara roda 2. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar tertib berlalu lintas, operasi zebra Kalimaya akan digelar hingga 5 November mendatang. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan.